Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita, kita lafadzkan dengan kalimat alhamdulillah, dan kita wujudkan dengan senantiasa mendaya gunakan kemampuan kita dan kesempatan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan seringnya kita bersolawat atas Nabi, menjadi bukti bahwasannya di akhirat nanti kita masih diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, sehingga kita berhak mendapatkan peluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang rentang waktunya sudah 1500-an tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam banyak hadis tentang prediksi-prediksi beliau di akhir zaman. Kita ini termasuk umat yang di dalamnya akan banyak terjadi fitnah. Kata Rasulullah, satakunu fitanun, akan banyak fitnah-fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari seorang boleh jadi beriman, kemudian sore hari sudah kafir, atau sebaliknya malam hari dia masih beriman, bangun tidur sudah kafir. Maka berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita dalam surah Fussilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata, bersaksi bahwasanya Tuhan kami tidak lain adalah Allah, kemudian berpegang teguh terhadap pendirian itu, beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kami akan turunkan kepada yang bersangkutan itu, yang memiliki keyakinan itu, malaikat. yang akan memberikan kabar Allah takhafu wa la tahzanu, sehingga di hati kita ini tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut kepada selain Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberikan kabar gembira bahwasannya kamu nanti pulang masuk surga sebagaimana yang telah Allah janjikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir merupakan mufassir yang mendasarkan tafsir-tafsirnya itu berdasarkan teks-teks hadis. Jadi menafsiri satu ayat itu dengan hadis atau dengan qaulus sahabi, dengan perkataan sahabat. Lain nanti tafsir, misalnya tafsir Jalalain, maka tafsirnya itu lebih kepada menarik kata-kata. Misalnya kalau istiqomah itu misalnya ditarik dengan kata aqoma yuqimu, menegakkan, mendirikan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa pandangan sahabat tentang makna istiqomah. Yang pertama adalah ketika Abu Bakar ditanya oleh seorang tabi'in, apa pendapat Anda wahai Abu Bakrin tentang ayat ini? Kata Abu Bakar, alla tusyrika bihi syai'a. Istiqomah itu kalau kamu sudah berkata, sudah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhanku, maka konsekuensinya adalah jangan pernah kamu mempersekutukan Dia. Umar bin Khattab berbeda lagi redaksinya. Kata Umar, yang dimaksud dengan istiqomah itu luzumu fi ta'atillah. Begitu pula dengan Utsman, melazimkan diri, membiasakan diri, meneguhkan diri untuk senantiasa taat kepada seluruh aturan Allah. Kalau itu perintah berarti ya dijalankan, kalau itu larangan maka itu harus kita jauhi. Lain lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib, istiqomah itu adaul faraid, menunaikan segala kewajiban. Masyarul muslimin rahimakumullah, apapun redaksi yang disampaikan oleh para kabairul ashabi, jadi sahabat-sahabat yang besar oleh khulafaur rasyidin, substansinya sesungguhnya ada pada dua, bahwasannya istiqomah itu adalah satu, menjaga, atau sering kita baca mungkin di surah Al-Mu'minun, alladzina hum ala salatihim hafidun, atau di surah Al-Ma'arij. Jadi yang pertama adalah menjaga, apapun itu, menjaga agama, menjaga aturan Allah, menjaga pola hidup kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah dawam, senantiasa terus menerus jadi tidak hanya terhenti dalam satu waktu, tidak hanya kalau bahasa kita ini sak kebiaran baca Quran sak kebiaran ketika bulan Ramadan misalnya, tidak seperti itu. Mempelajari Al-Quran tadarus, memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran tidak hanya sak kebiaran di bulan Ramadan, tapi daiman. Itulah oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah, ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Bahkan oleh Aisyah pula dijelaskan bahasanya Rasulullah yadhkurullah fi kulli hayatih, berzikir mengingat Allah itu di sepanjang hayatnya. Itulah kemudian lahirlah kemudian pemahaman fikih, ada yang berpandangan atau bahwasanya zikir atau membaca Al-Quran itu tidak harus dalam keadaan berwudu, itu nanti turunannya saja. Tapi intinya adalah berkaitan dengan istiqomah. Yang pertama adalah menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga aturan-aturan Allah. Yang kedua adalah terus menerus, tidak lekang oleh waktu, tidak hanya di waktu-waktu tertentu seremonial saja, tapi sepanjang masa. Sehingga apapun itu dalil tentang istiqomah. Misalnya dalam surat Hud, Rasulullah SAW sampai bersabda syayabatni Hud, surat Hud itu membuat saya berubah. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi, surat Hud telah membuat saya beruban. Seorang sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menyampaikan satu ayat, "Fastaqim kama umirta." Berpegang teguhlah, istiqomahlah kamu Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintah, sebagaimana yang diturunkan kepadamu. Ma'allazina taba, bersama orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, "Oh, fastaqim kama umirta," telah menjadikan saya berubah. Istiqomah itu menjadikan saya berubah. Apa maknanya? Tentu kalau sesuatu itu menjadikan seseorang itu berubah, maka sesuatu itu adalah besar sekali nilainya, berat sekali. Jadi berat, istiqomah itu berat. Karena beratnya istiqomah itu oleh Rasulullah SAW, umatnya ini tidak akan mampu. Kalau Rasulullah saja berubah, kemudian apalagi umatnya. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan resep, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, sering-sering bersyahadat ketika akan tidur bahkan. sampai banyak sunnah sebelum tidur untuk apa? Untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Karena memang berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, seringkali kita mendapati misal rasa nyaman ketika dekat kepada Allah, kemudian ditimpakan nikmat kepada kita. Biasanya di dalam hati, oh ternyata cocok. Jadi orang taat itu cocok. Tapi sebaliknya ketika kita rutin ikut kajian, sholat sunnah tidak pernah putus misalnya, baca Al-Quran tidak pernah putus, kemudian kita diberikan musibah atas kita yang tidak enak sifatnya. Kita merasa saya ini, boleh jadi di dalam hati kita merasa, wah ini kok begini, seolah-olah saya ini kurangnya apa, nah, dan lain sebagainya. Ada perasaan hati seperti itu. Oleh Allah diingatkan. Maka yang seperti ini oleh Allah diingatkan di dalam surat Hajj ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Nah, ini oleh Allah diingatkan. Ada sebagian di antara manusia menyembah Allah itu ala harfin, di tepi saja. Kalau bahasa Jawanya ini anggang-anggang, tidak mantep. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau ditimpakan kebaikan, dia merasa tenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ditimpa fitnah, suatu yang tidak enak, inqalaba ala wajhi, berbalik dia. Khosirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini kata Allah, khosirat dunya wal akhirah, rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan yang model seperti ini wis rugi, yang paling rugi sudah. Masih mending orang yang sudah lepas saja sudah. Kalau ngurusin dunia saja. Misalnya seperti itu. Orang tidak ngurusi aturan Allah sama sekali, misalnya hidupnya mulai dari kecil senang-senang saja. Seperti Fir'aun misalnya, seperti Qarun misalnya. Masih penting itu daripada wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Kenapa tidak istiqomah, tidak mantap? Maka harus ada muhasabah diri. Kira-kira saya masuk enggak ini di dalam ayat ini? Kalau masuk, bertobat, segera bertobat kepada Allah. Kalau enak ya, wah cocok, ternyata melok ngaji-ngaji, ikut-ikut kajian itu ternyata cocok. Tapi ketika ditimpa sakit, kesusahan, kesempitan, wah ini saya ini sudah ikut begini-begini kok masih begini ya. Kalau ada rasa seperti itu, bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kita termasuk khosirat dunia wal akhirah, rugi di dunia, rugi di akhirat. Ada lagi sebaliknya. Nah, kalau ini misalnya adalah model ketika taat kemudian enak, kemudian merasa tenang, atau ketika posisi taat kemudian tidak enak, merasa tidak tenang. Ada lagi model yang lain di surah Yunus ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan di antara sebagian manusia itu ada yang berdoa kepada kami apabila ditimpakan kesusahan, berdoa kepada kami li jambihi, untuk menjauhinya, dalam keadaan duduk, au qa'idan, dalam keadaan terbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berdoa terus. Kenapa? Karena ditimpa tidak enak. Jadi kalau model yang pertama tadi, kalau enak dekat, kalau tidak enak jauh. Ini sebaliknya, kalau tidak enak dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, falamma kasyafna anhu durrahu marru ka'allam yad'una ila durrim massa. Tapi kalau kami angkat itu rasa musibah itu, doror itu, bahaya itu, marru ka'allam yad'una ila durrim massa, lupa sudah, berjalan seolah-olah dia tidak pernah DP-DP, tidak pernah merintih-rintih di hadapan Allah, lupa sudah. Nah, ini model kalau susah ingat Allah, kalau senang lupa dengan Allah. Kalau yang pertama tadi, kalau senang ingat kepada Allah, kalau tidak senang lupa kepada Allah, tidak mantap. Ada dua modelnya. Kenapa? Ini tidak hafid, tidak menjaga dan tidak dawam, tidak istiqomah. Apa oleh Allah orang yang model yang kedua tadi misalnya? Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itulah kami berikan perumpamaan orang-orang yang melampaui batas. Maka kalau yang model pertama tadi, khasirat dunia wal akhirat. Kalau yang kedua ini oleh Allah disebut sebagai orang yang melampaui batas, kepacut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang mukmin. Inna amrohu kullu lahu khair, urusannya itu selalu baik. In asobahu sarro syakaro, kalau ditimpa kebaikan bersyukur, fakana khairullah. Wa in asobahu dorro, kalau ditimpa mudorot, suatu yang tidak enak, sobaro, fakana khairullah. Itu baik baginya. Nah, yang bisa istiqomah itu berarti apa? Orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka konsekuensinya kalau sudah memantapkan diri untuk tidak menyekutukan Allah, karena banyak di antara kita atau mayoritas kita ini, termasuk mungkin diri khotib pribadi ini, kalau orang tuanya tidak Islam boleh jadi tidak pernah mengenal syahadat juga. Maka proses keislaman kita yang memang dari kecil dididik tahu tentang syahadat, tahu bagaimana itu sholat, tahu bagaimana itu puasa, tahu apa itu Quran, harus kita buktikan bahwasannya ini bukanlah proses apa istilahnya, proses turunan saja, tapi harus bisa kita buktikan bahwasanya saya dalam berislam ini murni adalah kesadaran diri, hasil olah fikir dan hati, bahwasanya tidak ada yang pantas yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang layak diakui kebenarannya kecuali Al-Quran, karena tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Semakin dicarikan kelemahannya sesungguhnya, maka Al-Quran itu akan menunjukkan kelebihannya. Semakin dicari kesalahannya, semakin memberi bukti kebenarannya, itulah Al-Quran. Maka mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga pernah mengingatkan pada sahabat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kapanpun, karena itu adalah sebagai bukti bagian dari istiqomah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi ketika kamu sudah tidak mampu, karena kamu pasti salah, pasti dosa, ikuti selalu kesalahanmu itu dengan perbuatan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang masyhur, tapi boleh jadi jarang kita ungkapkan kepada Allah SWT. Kita panjatkan kepada Allah, apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Sambil berdoa, sambil meresapi bahwasannya menetapkan diri dalam agama Allah itu suatu yang berat. Tapi kalau Allah yang menggenggam hati kita, tidak ada yang berat rasanya. Kalau Allah yang meneguhkan pendirian kita, tidak ada yang berat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apapun kondisinya ya Allah, tetapkan hati ini di dalam agamamu. Kaitkan selalu hati ini dengan Engkau ya Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Susah senang, mudah-mudahan hati kita ini senantiasa terkait dengan Allah, nyambung, sehingga kemudian kita satu di antara tujuh, masuk satu di antara tujuh golongan yang mendapatkan syafaat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Apa itu? Kalau masjid itu rumahnya Allah, maka hatinya ini senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, khutbah yang sederhana ini. Tapi setidaknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan di hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, sehingga kita ini termasuk golongan dimasukkan oleh Allah sebagai innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang meninggal dalam keadaan istiqomah, sehingga diturunkan malaikat kepada kita untuk menghibur kita, menenangkan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah, memfokuskan pikiran kita, menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati ini yang seluruh hati manusia ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan hati kita ini senantiasa dibalikkan oleh Allah dalam keadaan senantiasa mengingat Allah, senantiasa istiqomah, senantiasa mantap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini masih belum hadir entah karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang belum bisa hadir karena tidak mau, mudah-mudahan Allah sadarkan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami penegak-penegak salat. Demikian pula anak cucu kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, jadikanlah penegak salat, penegak agamamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.